periode pemilu Karanganyar itu selalu damai, bagus, apa namanya, menggairahkan. Karena selain yang dapat dalam Karanganyar berpolitik itu selalu damai, selalu dalam pelaku pun tidak hanya tahun 2 tahun sejak 92 damai, tentram. Apa yang bisa dilakukan? Narasinya itu harus baik, cara berpikirnya baik, dan masing-masing kenal antar caleg juga mengenal dengan baik, antar kandidat juga mengenal dengan baik. Kalaupun pada saatnya pilkada, calon-calon itu juga harus memperhatikan nilai-nilai yang bagus tentang Karanganyar. Bicaranya program, bisa juga gagasan, tidak menilai orang per orang. Jangan, itu urusan publik. Saya ngurusi tentang gagasan saya. Saya yakinkan kalau begini bagaimana. Bukan menjelek-jelekan orang. Seperti penyampaian Pak Bupati sudah jelas tertulis di situ, ini bagian dari cooling system. Tentunya kita dari Polres beserta Kodim berharap pemilu ini damai sebagaimana yang menjadi harapan bangsa, harapan Kabupaten Karanganyar. Untuk itu kita mengumpulkan para toga, Thomas, supaya sama-sama kita mendukung pemilu yang damai dan aman. Itu aja sih, Pak.